Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara memasarkan produk agar cepat laku terjual. Silakan untuk menonton videonya. Memasarkan suatu produk adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas kepada konsumen. Dengan memperkenalkannya kepada konsumen, tentunya produk yang dijual akan lebih mudah diterima dan bisa laku di pasaran. Mengetahui dengan tepat cara pemasaran produk adalah salah satu hal penting yang ikut menentukan berkembangnya suatu usaha. Berikut cara memasarkan produk agar cepat laku. Yang pertama adalah melakukan promosi. Promosi merupakan salah satu cara yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha. Karena promosi merupakan cara agar memperkenalkan produk Anda kepada konsumen. Maka dari itu, promosikan atau kenalkan produk Anda kepada konsumen dengan cara yang kreatif, agar produk Anda bisa menarik konsumen. Anda bisa mengenalkan produk Anda kepada teman dekat ataupun kerabat Anda, dan bisa melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, atau pamflet, atau melalui media elektronik seperti iklan di TV, internet, dan media sosial. Anda juga perlu memperhatikan cara berpromosi kompetitor Anda, agar Anda dapat bersaing dengan mereka. Anda bisa berpromosi dengan cara memberikan diskon harga ataupun hadiah, agar konsumen tertarik dengan produk Anda. Yang kedua yaitu, memilih lokasi yang strategis. Cara memasarkan produk agar cepat laku yaitu, dengan memilih lokasi yang strategis. Selain mudah dijangkau oleh pembeli, pastikan juga Anda memilih lokasi yang ramai dilewati, sehingga konsumen bisa mengetahui di mana tempat produk Anda dijual. Pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan konsumen dan pelanggan, serta untuk memperkenalkan produk Anda. Yang ketiga yaitu, tentukan target pasar. Tentukanlah target pasar Anda. Misalnya, apabila Anda memiliki usaha restoran, maka target Anda adalah orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Jika usaha Anda adalah berjualan kaos-kaos, tentunya Anda bisa menentukan bahwa kalangan remaja yang akan menjadi target Anda. Dengan menentukan target yang tepat, tentunya akan mempermudah Anda dalam menyusun strategi pemasaran yang baik, sehingga waktu dan biaya akan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang dapat Anda lakukan adalah Anda dapat menampilkan produk usaha Anda pada website, blog, Facebook, dan situs lainnya dengan memasang foto-foto produk Anda yang sekiranya dapat menarik konsumen. Dengan menggunakan internet marketing, Anda juga dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Itulah cara-cara agar produk Anda bisa cepat laku terjual. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa, mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sukses selalu!